Pemirsa, bertempat di ruang pola kantor Bupati Batanghari, Senin pagi Wakil Bupati Bahtiar membuka secara resmi acara konsultasi publik mengenai revisi rencana tata ruang wilayah. Wakil Bupati Batanghari Bahtiar membuka secara resmi acara konsultasi publik mengenai rencana tata ruang wilayah yang ada di Kabupaten Batanghari. Rencana tata ruang yang akan direvisi harus mampu menjawab tujuan pembangunan serta tantangan yang ada pada saat ini. Wakil Bupati Bahtiar dalam sambutannya mengatakan, acara ini adalah titik tolak untuk menyesuaikan muatan dengan perkembangan dinamika pembangunan sebagai penyempurna langkah Kabupaten Batanghari dalam memanfaatkan dan mengendalikan tata ruang yang ada di Kabupaten Batanghari. Ia menegaskan bahwa Kabupaten Batanghari telah meninjau kembali RT/RW yang sudah dibuat pada tahun 2019 silam dan saat ini harus disesuaikan dengan kemajuan zaman dan terus melakukan perubahan. Wakil Bupati menyampaikan bahwa rencana tata ruang merupakan salah satu landasan awal dalam mendukung percepatan perizinan melalui prosedur kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang. Selain itu, RT/RW juga merupakan dasar perencanaan untuk diturunkan ke dalam rincian yang disebut dengan rencana detail tata ruang. Pada kesempatan ini tentunya kita konsultasi pertama terhadap konsultasi publik pada siang hari ini. Tentunya kita mengharapkan kepada Bapak Ibu dapat memberikan informasi yang baik di dalam menyusun isu strategis, baik itu yang menyangkut kepentingan ekonomi, keberlanjutan lingkungan hidup maupun kebutuhan sosial dan termasuk kebutuhan politik. Pada siang hari ini kita sampaikan bahwa revisi terhadap rencana tata ruang wilayah ini tentunya memperhatikan terhadap rencana tata ruang wilayah Kabupaten Batanghari tahun 2013 nomor 16 tahun 2013 yang berlaku 2011 sampai dengan 2021. Joni Firdaus, JEK TV melaporkan.